Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan. Saya Muhammad Farouz, Muhammad Jakir, pengarah urusan kumpulan Jekyll, ingin memberi pencerahan tentang posting yang tular pada satu hari bulan 5 baru-baru ini oleh adik saya Muzaffar, yang mana beliau telah membuat satu kenyataan yang menyinggung perasaan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu kita. Saya juga terkesan dengan posting tersebut. Saya juga marah. Tapi ialah perkara telah berlalu. Segala kekilafan ini berlaku mungkin salah faham, tapi telah ditambah tokoh oleh posting-posting yang mungkin tidak berapa tepat dan sebagainya. Contohnya posting Noliza yang mana beliau menghina, mengutuk, memaki hamun orang Melayu kita, dan beliau tidak ada kena-mengena dengan keluarga Jekyll mahupun dengan rangkaian Jekyll. Jadi saya sebagai ketua pengarah kumpulan dan mewakili seluruh kaki tangan dan keluarga Jekyll ingin memohon 1,000 kemaafan kepada seluruh rakyat Malaysia, lebih-lebih orang Melayu kita yang tersinggung dan terkecil hati dengan statement yang telah dilakukan oleh adik saya. Memang tidak ada niat untuk merendahkan atau menghina orang Melayu kita. Jekyll berjaya dan naik dan menjadi sebuah gedung yang terkenal dan household name adalah dengan sokongan 100% orang Melayu kita juga. Jadi masakan saya menghina orang Melayu dan tidak tergamak dan tidak terfikir oleh akal fikiran manusia untuk menghina pelanggan kami, yang mana pelanggan kami yang memberi kami rezeki dengan izin Allah, takkanlah kita nak hina orang kita. Jadi saya harap masyarakat dapat maafkan keluarga saya dan pekerja saya dan perniagaan saya dan terus menyokong perniagaan Jekyll. Saya mungkin agak emosional dalam hal ini, tetapi inilah hakikatnya. Saya memang benar-benar kecewa dan sedih dalam apa yang berlaku ini. Jadi saya sekali lagi memohon ampun dan maaf. Di bulan yang mulia ini saya ucapkan selamat berpuasa kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Mohon maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.